Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan memasang sebuah voltmeter digital untuk mengukur suhu mesin atau suhu air radiator pada mobil maupun bisa dipasang juga pada motor. Dan di sini saya sudah membeli sebuah alat. Ini dia termometernya. Mereknya Koso, ini digital. Ini dia kemasannya, dan di dalam kemasan tersebut terdapat satu buah display termometer. Jadi dilengkapi dengan dua kabel. Hanya dua kabel saja, positif dan negatif, dan yang positif nanti akan, dan kabel ini akan saya jumper langsung ke ACC kontak. Jadi supaya kontak masuk ke ACC, alat ini langsung menyala. Kemudian di sini ada kabel lagi untuk disambungkan ke sensor. Nah, di sini terdapat kabel extension ya, yang nanti disambungkan ke kabel yang ini. Kemudian ujung dari extension tersebut akan disambungkan ke kabel yang ini, di mana ini adalah sensor untuk membaca suhu radiator. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan klip kabel di sini. Kemudian terdapat juga ada double tip 3M. Kemudian stiker kosongnya, dan terdapat juga buku manual. Nanti untuk si termometer ini rencana akan saya pasang di sini ya. Di depan speedo sini. Jadi seperti apa juga pemasangannya, simak terus video ini sampai habis. Nah, langkah pertama ini saya letakkan dulu termometernya itu di sini ya. Letakkan saja, tidak perlu dilem. Kemudian kabelnya itu diselip-selipkan ke sana ya, ke dalam sana, ke balik setir untuk pengambilan suplai listrik serta sensor tadi untuk inputan. Nah, ini voltmeternya sudah saya sambungkan kabelnya, bisa dilihat ini. Itu langsung ke ACC kontak. Sekarang kita coba dulu apakah nyala atau tidak. Di posisi di off, alatnya belum nyala ya. Kita ke ACC. Ya, nyala tapi masih error. Kenapa? Karena ini sensor suhunya belum dipasang, maka dia layarnya masih error. Oke, berarti untuk masalah supply sudah selesai. Kita sekarang tinggal sambungkan sensornya ke ruang mesin. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan sensor ya. Cuma di sini ada kendala. Kenapa? Karena ternyata kabel extension yang disediakan oleh Koso ini terlalu pendek. Hanya segini saja ya. Kurang lebih hanya 1 meter. Sementara ke depan itu butuh jalur yang cukup panjang karena dia lewat bawah dari seling tarikan kap mesin menuju ruang mesin itu cukup panjang jalurnya, sehingga tidak sampai ke termostat mesin. Sehingga di sini saya terpaksa harus memotong kabel dan memanjangkan menggunakan kabel lain ya, kabel tambahan. Jadi siapkan juga kabel tambahan. Oke, saya potong dulu kabelnya dan saya sambungkan hingga ke depan. Ya, seperti ini sudah saya potong kabelnya dan saya sambungkan dengan kabel lain. Ini kabel ini langsung menuju ke ruang mesin ya. Ini masih untuk ngetes saja, jadi belum saya rapikan, nanti saya rapikan kok. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ruang mesin. Oke, kabel yang tadi dari dalam itu nembusnya ke sini ya, jadi itu lewat di balik tarikan kap mesin sana. Tidak saya videokan, mohon maaf karena agak susah, harus dua tangan, gak ada yang megang kamera. Pokoknya dia sampai sini, dan kabel ini tuh akan saya sambungkan ke hasil yang tadi dipotong ya. Jadi kita sambung lagi menggunakan ini, kemudian ke sini. Sensor yang tadi akan saya tempel saja di bagian termostat mesin. Oke, saya sambung dulu bagian kabelnya. Nah, untuk sensornya ini saya jepitkan saja di termostat ya, termostat coolant. Saya ikat aja pakai kabelnya, ini cukup buat saya tarik-tarik ini nggak lepas. Ini nggak saya pautkan ke bodi karena saya memang tujuannya untuk mengukur suhu airnya, bukan suhu mesin ya. Dan ini kabelnya juga ngalirnya ke sini ya, yang tadi. Jadi seperti itu cukup mudah. Oke, sekarang kita tes. Jadi seperti inilah hasil akhirnya. Saya taruh di situ dan kabel-kabel sudah saya rapihkan ya. Masuk kabel-kabel yang di ruang mesin sana. Dan kita akan tes dengan memasukkan kunci kontak ke ACC. Ya, ini terbaca 27 derajat Celcius untuk suhu termostat tadi ya. Dan ini warnanya biru dan cukup terlihat jelas.
bisa ya. Kalau siang juga sepertinya tidak silau. Nanti kita juga akan tes kalau mesinnya panas apakah dia berfungsi naik atau tidak. Dan saat pertama kali di ACC, dia juga ada welcome-nya dulu ya. Jadi dia nggak langsung 27 tapi ada seperti welcome mode-nya. Baru nyala ke suhu yang dia baca. Oke, sampai sini sih udah cukup memuaskan ini. Tinggal tes aja apakah dia berfungsi juga hingga suhu di atas 100 derajat Celcius. Oke, simak video ini juga sampai habis. Nah, ini mesin udah hidup. Sekarang angkanya naik. Tadi 46, sekarang 47. Oke, kita akan pantau terus sampai jarum yang di sana itu naik ke setengah ya. Apakah ini juga naik. Untuk membuktikan bahwa benda ini bekerja dengan baik. Nah, ini mesinnya udah panas dan di sini menunjukkan angka 90 derajat Celcius. Inilah suhu yang terbaca pada suhu termostat mesinnya yang saya tempel di sensor termostat kemarin. Jadi alat ini ternyata bekerja dengan normal dan sudah cukup baik. Oke, kalau begitu itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.